guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Putirulan, di channel Receh Saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction Dede Lesti, guys. Ini ada di DA Asia 6, lebih dari selamanya. Ini berduet, berkolaborasi dengan Kira King dari Philippines, guys. Oke, saya penasaran, udah banyak juga minta saya untuk mereaction lagu ini, tontonan ini. Langsung aja kita persiapkan terlebih dahulu videonya. Kita persiapkan terlebih dahulu. Ya, ini dia videonya. Udah, tanpa berlama-lama, saya penasaran pengen nonton Dede Lesti, guys. Yuk, 1, 2, 3. Oh, ini ya. Dari Filipina ya. Oh, konsepnya duduk. Oke. Bagus ekspresi, ekspresinya. Oh. Enak juga suaranya. Enak, guys. Wow. Wow. Aduh, Dede Lesti kalau udah nyanyi tuh artikulasinya jelas banget. Ini juga yang dari Filipina ini sih, siapa tadi namanya? King, King aja lah saya manggilnya ya. King juga suaranya enak banget, guys. Filipina memang banyak penyanyi sih. Di Filipina tuh, wow, banyak orang bisa bernyanyi sana, guys. Oke, yuk lanjut. Maaf. Wow. Kita harus apresiasi dia karena dia bukan orang Indonesia, dia bisa melafalkan bahasa Indonesia dengan baik ya. Harus apresiasi, itu nggak gampang, guys. Kayak misalnya kita tiba-tiba disuruh lagu Filipina misalnya nih, kita harus ngulik dan kita harus bisa mengucapkan kata dengan jelas. Plus kita harus berteknik vokal juga, berekspresi juga. Kita harus cari tahu artinya apa. Ya nggak gampang menjadi dia, guys, si King ini. Dia bisa melakukan itu tadi, barusan kita dengar, itu udah oke banget dong. Aduh, aksen cengkoknya itu loh, Dede, bagus banget. Ini siapa, guys? Wow. Dede Lesti manggil pakai suara dua itu harmoni, guys, itu. Wow. Wow. Keren dia.
Walaupun ya walaupun mungkin mereka baru kenal ya, tapi saya merasakan chemistry dapet. Itulah hebatnya Dedek Lesti. Dia selalu membuat orang partner duetnya tidak merasa sungkan. Dia selalu, Dedek Lesti itu kalau saya perhatikan dia pada saat dia berduet dengan orang siapapun ya, dia mampu banget untuk mengimbangi orang yang duet dengan dia. Dia mampu juga membimbing, membuat orang yang duet dengan dia merasa nyaman, tidak sungkan segala macam, bisa tersenyum lebar tanpa ada wajah takut. Dia mampu juga membuat orang yang berduet dengan dia tuh merasa nyaman sehingga tidak ada rasa deg-degan berduet dengan seorang Dede Lesti yang udah sangat bersinar, guys. Itulah hebatnya Dede Lesti. Nada ya. Tuh kan. Tuh, dia mampu guys, hebat dia. Itu si Tika DI bukan sih guys, saya enggak hafal orang-orangnya. Maaf. Tuh. Asik. Asik. Starting dia guys. So Ima. Dia bisa bahasa Indonesia nggak ya si orang Filipina si King ini? Bisa nggak bahasa Indonesia guys dia? Apa cuma bisa nyanyinya doang? Kayak Jirayut kan dulu nggak bisa bahasa Indonesia guys, sekarang udah lancar banget. Asik. Aduh, suaranya menyatu banget guys, suaranya nyatu banget. Ya terlihat ya mereka saling memberikan apa namanya energi begitu ya untuk bersatu menyatukan suaranya sehingga pada saat kita dengar suaranya itu benar-benar bersatu menyatu gitu. Cengkoknya dapat juga. Tuh kan Dede Lesti kan jago dia loh. Benar sosok idola banget. Yes. Habis ya, masih. Itu susah loh, guys.
Oke. Wow. Habis ya. Wow, standing ovation semua tuh. Wow. Keren banget dari LSP dan King dari Filipina. Ya, itulah saya bilang tadi ya, Dede Lesti itu selalu pintar banget dia, selalu rendah hati untuk berduet dengan siapapun. Baik itu yang juniornya, baik itu yang setara, maupun yang seniornya. Dia pintar banget menyesuaikan keadaan, menyesuaikan diri dengan siapa partner dia. Baik itu vokal yang dia duet dengan vokal orang yang biasa aja, vokal orang yang sama dengan dia, atau vokal orang yang benar-benar tinggi banget. Yang sama dengan Dede Lesti, kemampuan vokalnya maksudnya tinggi banget gitu, atau yang di bawahnya, dia pinter banget mengatur ya, mengatur emosinya harus sama ya, mengatur harmonisasinya. Nah, itulah kehebatan dari seorang Lesti Kejora, guys. Makanya dia sangat-sangat apa ya, berbakat ya, sangat-sangat bisa menjadi contoh, menjadi panutan ya, dan dia sangat-sangat diidolakan oleh banyak orang. Karena apa? Karena ya itu tadi, selain berkualitas, juga attitude-nya selalu rendah hati dan mampu mengajak partner duetnya itu merasa nyaman dan merasa percaya diri ya, gitu. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih yang udah request ini. Terima kasih juga telah menyaksikan video ini. Tulis di kolom komentar apa aja yang pengen saya reaction, atau kalian kasih linknya. Karena kalau nggak salah yang duet sama cewek itu nggak ada di YouTube ya, kalau nggak salah, saya agak susah nyari linknya. Oke, terus aja di kolom komentar. Saya rasa itu aja. Kalau ada yang tidak setuju, boleh juga tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun sopan. Dan jangan di subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya, jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction Lesti Kejora dan King, agar semakin banyak menonton mereka, semakin semangat juga saya untuk membuat video reactionnya. Terima kasih, dadah.